Apa aku bunuh diri aja ya? Kenapa harus bunuh diri sih? Usia kandunganku udah hampir jalan 6 bulan. Aku takut kalau orang tua aku tahu. Habis, kamu gak mau tanggung jawab sih. Kalau aku mati kan, gak ada yang gangguin kamu lagi. Ide ya? Iya. Ah, ternyata cantik juga ya. Selama ini kan cuma dengar suara kamu aja di telepon. Apaan sih gombal? Oh iya. Jalan yuk. Bosan nih cuma nonton acara jalan doang. Mau kemana? Baru juga kenal, masa udah ngajak jalan-jalan. Udah kalau nggak mau mah. Nggak mau nih. Siapa sih yang nggak mau? Ih, sayalah. Tapi jangan ajak aku ke tempat yang gelap-gelap ya. Iya. Yuk. Sebelumnya kenalan di Facebook, bersapa suara lewat telepon. Akhirnya, Andris dan Aida berjumpa. Dan pada pertemuan pertama, keduanya sudah melakukan hubungan badan. Kamu gak apa-apa nih jalan sama aku? Gak ada yang marah? Udah santai aja. Aku tuh lagi kesepian. Aku kan janda, Dris. Anak satu lagi. Kenapa sih kamu? Kok kelihatannya takut kayak gitu? Ayolah. Gak apa-apa. Aku takut. Kalau kamu ambil gimana? Gak usah takut, Dris. Kalau ambil kan tinggal tanggung jawab aja. Makanya kamu gak mau. Aida Tuliza, biasa dipanggil Aida. Perempuan 20 tahun warga desa Ngumpak Dalam, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Menikah muda di usia 15 tahun, namun rumah tangganya kandas setelah ia punya seorang anak. Jadinya, Aida seorang janda muda. Siapa lelaki Andris? Umurnya 19 tahun. Namun masih pelajar SMA, tersebab pernah satu kali tinggal kelas saat SD. Siang bantu orang tua menyawa, malam hari Andris berjualan martabak. Andris, si pemuda tanggung, terjerat labirin cinta dengan Aida, si janda muda. Pokoknya aku harus minta pertanggungjawaban sama si Adris. Halo? Ya?
Halo Dris, kamu di mana? Aku baru sampai rumah tadi, baru pulang sekolah. Aku mau kita ketemu malam ini. Ada apa sih? Ngomong aja sekarang. Nggak bisa. Pokoknya aku mau ketemu malam ini. Kamu ini kenapa sih? Yaudah deh. Gini aja. Aku tunggu kamu nanti di tempat biasa. Aku nggak mau tahu ya. Aku omongin sama kamu, ini penting. Kamu mau ngapa? Penting, perasaan kita jarang deh ketemu. Terus kenapa tiba-tiba kamu ngomong ada yang mau diomongin terus penting? Iya, ini penting, aku hamil. Gak mungkin, ini pasti bukan perbuatan aku. Ini kamu kalau gak percaya nih. Ini pasti bukan perbuatan aku. Aku kan kayak gitu sama kamu cuma sekali. Gak mungkin itu perbuatan aku. Kamu gak boleh mengelak dong. Pokoknya aku gak percaya. Kamu tahu kan aku masih sekolah. Apa kata orang tua aku nanti? Aku gak mau tahu, pokoknya kamu harus cari solusinya. Yo, akhir-akhir ini yo. Jadi saya ulangan Pak Kondo, nanggur aku meteng. Kisah kan ketemu mantane, lama tamu nindi kerja neng sini kali mantan. Lihat terus piye. Nggak. Terus? Ya mantannya dihubungin nggak kenal nomornya, nggak bisa. Jadi dia bilang ke Mas kalau dia hamil. Iya. Hamil karena mantannya. Iya. Bukan karena Mas. Ya enggak, katanya yang ngambilnya mantannya. Itu pernyataan dia ya? Iya. Kamu ngapain kesini? Dris, gimana ya kalau kandungannya aku gugurin? Kamu udah gila ya? Iya, abis mau gimana lagi? Kamu kan gak mau tanggung jawab. Sekarang aku mau minta uang. Uang? Uang buat apa coba? Ya buat gugurin kandungan inilah. Buat beli nanas. Kata orang-orang sih kalau beli nanas bisa bantu gugurin kandungan ini. Ada nih, tapi apa sih ya? Kamu jangan kesini lagi kalau ada apa-apa. Gak enak tuh sama bos aku. Maaf. Ya. Yes, akhirnya saya kasih uang, Pak. Berapa? Pertamanya 100, Pak. Berarti ada kedua? Iya. Berapa? 50. Datang sini lagi. Ini kan tempat dagang aku. Gak enak nanti dilihat pelanggan loh. Aku mau minta uang sama kamu. Uang lagi. Yang kemarin kan udah aku kasih. Ya kan nggak tahu. Hasilnya kayak gini-gini aja. Ya mau gimana lagi? Aku kan juga udah berusaha. Sekarang mana uangnya? Nih. Besok kamu jangan kesini lagi ya. Gak enak tau. Udah sekarang kamu pergi deh. Kandungan aku semakin hari semakin besar. Aku malu sama keluarga aku. Sekarang kamu bantuin solusinya dong. Gimana ya, aku juga bingung. Kamu kan tahu aku masih sekolah. Mana berani aku ngomong sama orang tua aku. Apa aku bunuh diri aja ya? Jangan. Biar kamu puas. Kalau aku mati kan gak ada yang gangguin kamu. Kamu gak ada cara lain apa selain bunuh diri? Mau gimana lagi? Aku udah nyoba cara yang lain, tapi hasilnya tetap sama. Sekarang aku minta uang sama kamu. Uang lagi? Udah berapa coba aku ngasih uang ke kamu? Tapi mana? Gak ada hasilnya. Kalau kamu gak mau ngasih aku, biar aku mati aja. Kalau aku mati kan kamu puas. Yaudah nih,
cuma nyewa 50.000. Terserah mau gimana caranya. Halo, Dris. Aku mau ketemu kamu besok malam. Oh, ada apa sih? Pokoknya aku mau ketemu kamu besok malam. Jangan lupa ya, beliin aku arak sama nanas. Besok aku jemput kamu di rumah. Iya, iya. Nanti aku bawain arak sama nanasnya. Memang, maaf, cewek nakal atau gimana? Ya, dipandang wajah itu sebenarnya kalem, Pak. Tapi kelakuannya nakal, Pak. Nakal. Tahu nakal, Mas, dari mana? Ya, minuman, Pak. Dik, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu beliin arak di situ ya. Nih, uangnya. Beliin 50.000 aja. Oke. Arak? Arak buat apa, Andris? Udah, gak usah banyak nanya. Cepet sih. Yaudah, ini. Salam. Tapi ingat, pulangnya jangan malam-malam, ya? Ya, Bu, siap. Ya. Biar aku yang bawa. Kita mau kemana? Kita jalan-jalan aja yuk berdua. Udah lama nih gak keluar. Oh ya, araknya kamu bawa kan? Ada tuh. Yaudah, jalan ya. Duh, dingin banget nih. Dris. Pak. Nih, kamu gak mau meluk aku. Di sini aku peluk. Emangnya kamu kedinginan ya? Iya, dingin banget. Mana arak yang aku pesen? Ada tuh, di motor. Tau banget minum sih. Kamu minum gak? Enggak, aku suka minum. Udah kamu aja. Dris, apa aku bunuh diri aja ya? Kenapa harus bunuh diri sih? Usia kandunganku udah hampir jalan 6 bulan. Aku takut kalau orang tua aku tahu. Habis, kamu gak mau tanggung jawab sih. Kalau aku mati kan, gak ada yang gangguin kamu lagi.
Alhamdulillah. Silakan kopinya, Mas. Makasih, Mbak. Ya. Halo. Halo, Nul. Kamu lagi di mana, Nul? Ini aku lagi ngobrol karo konco-konco, Riz. Kamu kenapa sih? Ngomong tuh pelan-pelan. Aku minta tolong sama kamu, Nul. Tolong kamu jemput aku di dekat masjid yang dekat waduk itu, Nul. Ya. Iya, iya, sabar. Ntar aku sana. Iya. Banget toh Nul, ada apa sih Dris? Enggak ada apa-apa, udah pokoknya kamu cepet antar aku pulang. Motor kamu mana? Enggak bawa motor. Tadi aku diantar sama teman. Udah, sekarang antar aku pulang. Iya, naik cepetan. Saya habis nganter atau apa? Enggak. Teman-teman enggak nanya ke Mas, habis dari mana gitu? Iya, tanya. Bilang apa? Iya, habis nganterin Dris. Mas nggak curiga? Ya, saya nggak tahu tempat kau itu. Saya kira itu jatuh. Makanya saya buru-buru nyamperin dia. Oh gitu. Iya. Nah, waktu setelah besok pagi, Mas tahu pembunuhannya dari mana? Ada mayat gitu? Dari orang tua, Pak. Bilang apa orang tua, Mas? Iya, kalau ada mayat, kalau ada perempuan mati di waduh itu. Pak! 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 Ada apa sih, Bu? Kok pagi gini sih? Aida, Pak. Aida mana? Kok belum pulang-pulang? Loh, emang Aida pamit sama Ibu? Aida mau kemana? Iya, pamit, Pak. Di pamitnya mau main sama teman-teman. Tapi ini dua-dua hari lho, Pak. Dua-dua hari. Aduh. Bapak cariin Ibu deh. Di tempat Ibu, siapa tahu dia ada di sana. Ya udah, ya. Ibu tenang aja ya. Bapak mau nyari ke tempat Ibu, siapa tahu dia ada di sana. Iya, ada masalah. Cepet-cepet, Pak. Udah cepet. Aduh, ampun. Ya ada aku merata. Apa aku bunuh diri aja ya? Kenapa harus bunuh diri sih? Usia kandunganku udah hampir jalan 6 bulan. Aku takut kalau orang tua aku tahu. Habis, kamu nggak mau tanggung jawab sih. Kalau aku mati kan, nggak ada yang gangguin kamu lagi. Kasus ini berawal dari kejadian temu mayat itu pada tanggal 25 November 2019 hari Senin di Desa Sumudikaran. Itu di waduk yang kita temukan berdasarkan informasi dari masyarakat ada penemuan mayat seorang perempuan. Ya, setelah dari TKP kemudian kita bawa jenazah korban ini ke rumah sakit, kemudian kita lakukan visum luar, kemudian juga kita lakukan otopsi, diketahui bahwa yang bersangkutan ini adalah saudari AI, kemudian kondisinya
yang bersangkutan ini sedang mengandung janin itu laki-laki berusia sekitar 20 sampai 24 minggu. Dan sini kemudian ditaruh di ini bos ini, tengkurap di sini. Kepala di utaranya ini pas kita kasih tandanya. Suara di utara. Ya motifnya dia sebenarnya panik aja dimintai pertanggungjawaban karena hamil itu. Karena dia mungkin masih merasa nggak siap. Pasalnya kita 340 karena direncanakan ancaman hukumannya ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Bapak kenal sama si tersangka ini? Nggak kenal. Nggak kenal. Bahkan belum pernah tahu apa kesini apa belum nggak belum pernah kayaknya. Gitu. Kalau di rumah Pak ya, maksudnya kondisi Aida tuh seperti apa? Maksudnya kan maaf Pak ya, di pemberitaan hamil ya katanya. Iya. Iya ada. Saya juga nggak tahu Pak itu. Kalau di rumah, kalau no. Di rumah itu diam aja nggak nampakkan apa kecurigaan saya itu enggak ada. Wong saya lihat itu tiap hari kan biasa-biasa aja. Pak dari pakaian, dari apa itu kan biasa. Perasaan Mas gimana waktu di rumah? Ya itu baru nyadar Pak, langsung nyesal Pak. Gimana? Ya nyesal kenapa aku bunuh Caki ini nyesal. Ada perasaan takut enggak? Ya takut Pak. Kan ya. Iya. Terus sementara gimana? Jangan pernah memastikan mati. Dililitkan tanganmu. Ini sudah ya. Tangannya kan ada luka pada jari. Iya, itu ya. Ini bukannya. Sini. Salah parit ini ya. Sampai letakkan mau langsung sampai juang. Diletakkan. Setelah itu. Ini udah kita kasih sebenarnya tempat perubahan keadaan. Kemudian sini terjadilah si tersangka itu melakukan pembunuhan itu dengan cara mengikat lehernya itu di sini. Betapa? Kamu? Kenapa nggak di sini?